Ada nilai dari satu bahaya kau. So lepas ada barai tadi, ha, daripada hai, assalamualaikum, selamat petang. Kembali Sali. Kembali lagi bersama saya Alip dan itu Syuk. Hari ini projek Risto Chris 310, kita akan baraikan dia punya enjin dia. Ha, inilah rupa enjin dia. Jomlah kita buka aje. Ketak kering. Dah pakai ger pun tak jalan ni. Ya geng, ha, ni dah buka dah head blocknya ni. Alip, kau cakap apa je tadi, Lip? Apa yang dah dibuat dekat motor ini, Lip? Apa yang telah berlaku, apa yang telah dilakukan, apa yang telah berlaku di so ni, piston standard ke, Lip? Piston standard lagi, geng. Block okey lagi tak? Block okey. Owner kata dia nak aspek tapi tak nak jeprak-jeprak. Macam mana? Dia nak aspek macam mana? Dia nak aspek yang santai-santai tapi tak jeprak. Nak masuk cam racing semua lah. Nak aspek berapa? Paling besar yang santai berapa boleh bagi? Chris? 60 je. 60? Korek je kan nanti. Ha, 57 je kot. Boleh kan? Korek. Lepas tu grain sub kecil. Kena tukar grain sub lah. Grain sub kena tukar kan. Ha. Sekarang ni dah buka lah proses. Dah ada filter eh. Wah, oh, tengok filter dia. Macam kereta. Tapi yang paling menyampah ni benda ni yang selalu lulus. Itu yang paling menyampah. Ha. Ini pun dah kena tukar ni. Dia kata skru bawah dia tu aku tak tahu yang mana satu. Tengok tak lulus pun. Skru punya hitam bawah. So ni dalam proses untuk kita membaraikan enjin Chris. Ah, yang ni nak korang follow je lah step-step macam mana nak buka. Macam mana nak buka, aku tak tahulah apa yang Alip tunjuk tadi. Korang lain time lag dulu pembaraian full barai enjin Chris ni. Cakap dia. Dalam ni berkerak dia tengok ni. Berkerak dalam ni. Dalam berkerak-kerak eh. Oh, dia banyak ni. Tengok dia punya ni. Custom kelas dia. Macam dia. Yang ide yang jenis mangkuk yang dah siap pada jual. Oh, dah siap lah. Terus PNP. Kalau dekat enjin apa jangan buat ni je. Spring kelas dia. 6. Orang yang ni dah buka ni mangkuk kelas ni. Dia punya tadi macam tu lah mangkuk kelas yang dah memang PNP untuk dan gasket koyak. Gasket koyak. Untuk ni ada ori ni kelas tangan. Ni punya ori semua. So dalam dia macam ni geng. Ini sebelum kita restore full eh. Nanti kita tukar semua isi-isi dalam mana yang perlu tukar semua kita tukar. Tapi kalau dah basuh semua baru nampak yang mana loose dan mana tak loose. Biasa kerana memang kerak ni Chris bawah ni memang kerak loose lah. Benda ni datang ni. Tengok lah mana yang lu. Dia kata sini luar punya item leaking. Aku tak tahu ini. Aku tak tahu mana yang leaking. Tapi tak apa, nanti kita pasang, nanti kita check macam ni. Macam pernah overhaul ni. Dah bertahun-tahun takkan tak pernah overhaul. Macam pernah overhaul eh. Kita overhaul lagi. Begitu serius. Begitu serius ya anda. Dah boleh masuk spek. Nampak dah pakai racing.
Dua dia pakai standard. Boleh ke Melas boleh singgah kalau nak lepak boleh. Sampai pakai dua gun. Ni lokal lah lopek. Buang ah. Buang-buang. Gila nak buka ni je. Buka ni je. Panas tu. Sampai dibakar-bakar ya. Bakar-bakar. Mantap. Ini boleh keluar dah. Okay, keluar. Panas. Gila dibakar-bakar. Oh, dah, dah ada ni. Ada dia punya bearing dia. Ada dia punya batang bush dia. Bearing dia masuk kat sini. Kita cabut dulu. Okay, ini pun ada bush. Panas, semua panas sebab kebakar tadi. Mau kebakar pun tak boleh keluar. Aku tak keluar, gobloknya untuk tenang. Cuba sini nak kena ingat kan. Bush. Panas dulu batangnya. Bush belah bawah. Ni gear dia. Kita tarik keluarkan. Springnya. Oh, berendong ya? Nyaaat. Ada key, ada key, ada key. Key, key. Tak boleh. Tak ada minit lah. Ada key. Tarik. Bulungin lagi ni. Bulungin sini. Haa, demi bintang Tapak Sulaiman. Ini oil bar. Haa, tu oil bar untuk besok. Ada pit. Ada bosnya kecil. Terus kita buka dia punya oil pump kan. Tapi kira besar juga dia punya oil pump. LCV ni kecil lah. Ada O-ring. Ini ada O-ring. O-ring pun dah rata tu. Oh, baru semua. Banyak O-ring ni. Kita kena basuh ni. Baru dapat dorong orang metam. Eh, tak tahu. Oh, macam, abang buat besi ke kerak tu? Kerak. Abang besi mana tu? Abang besi. Abang besi, lain macam. Lepas tu kita terbalikkan lah, geng. Terbalik-balik. Haa. Eh? Haa? Tembang sikit. Dia yang tak best ni geng. Engine crease ni bila nak buka pakai impact. Ah itulah. Nak ni. Itulah tadi plan-plan ingatan nak tukar skru ni kan. Pakai apa? Skru 8 eh? Ah. Ah. Biar memudahkan. Ah itulah. Tengok nanti macam mana boleh dapat ke tak skru 8 untuk satu set engine dengan masuk kelas crease. Dan magnet dari kiri WhatsApp. Kalau dapat mantap. Kalau dapat mantap. Kalau tak begini-gini lagi kita kena ketuk. Dua. Macam mukang. Ni buku apa? Kalau kita nak restore ni, kalau pakai impact. Contoh skru ni hantar celuk. Lepas tu dah celuk, lepas tu nak kena impact-impact macam ni. Sama je, weh, tak payah celuk. Tengok macam mana, geng. Papal korang follow je pasal video motocross ni, okey. Ha, ni dah bahagian engine dah. Bahagian body semua dah tak ada, eh. Body dekat bengkel pun dah talak, elek. Body sudah tanam dah. Ha. Hantar betapa. Bodi tu akan disemadikan lah. Dan akan dibalut-balutkan dengan warna-warna yang menggerakkan. Menggerakkan eh. Skru ni tengok dulu macam ni. Kalau dapat tak ada 8. Skru 8 kita celup. Kalau dapat skru 8 tak payah celup wayar ni. Tukar skru 8 je senang. Bila ada untuk baca gear. Gear 1, gear 2. Dia punya sensor je. Top dengan N. Top dengan N. Chris mana ada keluar 1, 2, 3? Tadi kita buat inter dynamic. Kalau nak warna untuk inter dynamic apa? Dalam ni ada spring dia eh. Mantap spring dia. Kepak pakai tangan je. Macam durian lah.
Oh, okay. Skru semua terbuka, kita cerai-ceraikan dia. Kata balik. Ha ha, tengok tu. Ha. Easy. Tajam baik. Pembesar saya kecil ke sana. Ada gerasak yang boleh masuk. Atau gerasak apa rahsia. Ha. Kalau main pun gila laju gila motor. Motor memang laju. Habis. Kita buat pengasingan secara teliti ya bagian gearbox eh. Ya lek. Ha, ya. Go. Okey. Kita ketam dia. Ketam dia. Ha, gearbox dia. Ha. Dia macam wifi gearbox barai. Gearbox barai. Sudah barai. Sudah barai dah. Macam tu je. Barai. Ada washer. Ada washer dia. Dia nak masuk. Okey, dah masuk dah. Balik. Kedudukan dia mesti macam ni ya. Ni washer dia jangan lupa. Okey, letak sini. Dia punya boom. Jenengi boom. Oh, comel kuih wai. Comel lah boom. Lepas tu, ni ketam dia. Tak tahu belah mana tadi. Tak tahu. Tak apa, kita pasang yang penting. Okay. Lain dalam, tak ada apa dah. Tak ada konsol dah, tinggal ni tak apa, dia tak payah buka. Sikit je, bearing engine dia. Ya, satu-satu macam ni je lah. Oh. Ambil cabut tu. Ambil cabut. Apa tu? Bush ni. Bush gearbox pocket. Ni, bush ni. Ya, tahu takut. Ah, tahu takut. Ah, takut. Tak. Macam inilah saja dalam engine dia. Dia is very very simple. Panjang gila tu. Yeah. Panjang gila ke satu bahaya tu. Lagi mana tu? Marah player Chris. Kita gurau-gurau. Boleh buat balik dia masuk kereta besar ni. Tu lah. Kak Iban masuk kereta besar lah. Kereta besar dia okey lagi. Kecil tapi ni kondisi dia elok lagi. Tapi dia macam mana? Macam gila. Oh. Jangan pergi lain eh. Itu tak payah buka. Tiba Nata Blast ni. Ya. Tapi Nata Blast ni tak payah buka. Tak payah buka dulu ya. Dalam si ada cok Modenas lagi kan. Modenas original. Original Modenas. Itulah saja. Ni ingat ada orang lagi. Oh ni ada orang lagi. Banyak lagi ada orang. Kena tengok ada orang. Kena pastikan sini semua kena komplit. Kalau tak ada bocor-bocor minyaknya. Jadi laluan minyaknya tak betul. Laluan minyak hitam dia. Tak. So macam ni je lah kan. Pembaraian engine Modenas Chris 110. Inilah dalam dia. Hitam dia. Resap dia. Inilah tanya bahagian-bahagiannya. Okay, so kita recap balik eh. So lepas ada barai tadi daripada guling. Sabar. Belai dia dulu. Daripada head, blok, mangkuk belah magnet, mangkuk belah clutch, blok, itu bukan. Crankcase, gearbox, timing chain nak kena hukum. So sekarang tinggal proses seterusnya untuk kit pengasingan, mana yang hantar blasting, repaint, ni dah manual. Manual ya. Okey, cari manual. Nampak lagi. Bentar nanti tengok. Sekarang macam tu kan? Tengok sekarang macam ni kan. Tengok lagi. Tunggu nanti bila dah siap nanti. Jumpa time nak pasang balik nanti. Jumpa time nak pasang balik geng. Thank you yang dah tengok video ni. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share lah geng. Apa lagi? Inilah bunyi dia. Inilah engine dia. Dah lalu dah bunyi ah. Inilah engine dia. Okay, jumpa di next video. Cakap dah.